Sri Paus melanjutkan kegiatan acara hari keempat mengunjungi Dili, Timor Timur. Kunjungan pastoral Sri Paus ke Dili ini dimaksudkan pula untuk melihat keadaan sebenarnya di Timor Timur. Menjelang siang, hari Kamis 12 Oktober 1989, Sri Paus mendarat di Bandar Udara Komoro, Dili, Timor Timur. Sebagai pemimpin umat Katolik sedunia, saat ini Sri Paus juga bertindak selaku Uskup Agung Timor Timur selama keuskupan di wilayah ini belum masuk dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Rangkaian acara kegiatan Sri Paus di Dili, Timor Timur diawali dengan pemberkatan Katedral Immaculata Concepcio yang dibangun di Desa Vela Verde, Dili Barat. Begitu memasuki katedral ini, Sri Paus langsung berdoa di depan patung Yesus Kristus, Hati yang Maha Kudus, di samping kiri altar katedral. Acara pemberkatan Katedral Immaculata Concepcio diakhiri dengan penandatanganan prasasti peresmian pemakaian katedral ini oleh Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Setelah itu, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II memimpin perayaan Misa Ekaristi Kudus yang dilangsungkan di lapangan Tasitolu, Dili, diikuti sekitar 250 ribu umat Katolik. Sri Paus memimpin Misa Kudus ini pada suatu altar permanen yang dibuat dan dirancang khusus dalam bentuk rumah adat tradisional khas Timor Timur. Kita ikuti sekarang jalannya perayaan Misa Ekaristi Kudus di lapangan Tasitolu, Dili, Timor Timur. Celebrazione la mante.
quando caso o braccio mundo ha operato il nome in suo. Selesai sudah kegiatan pastoral Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II di Timor Timur. Selanjutnya, meneruskan kegiatan hari keempat ini, Sri Paus kembali ke Jakarta, meresmikan gedung baru Universitas Katolik Atmajaya yang diberi nama Gedung Karol Wojtyła. Friends, I am particularly pleased